warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Michael Hasan Channel. Di sini saya akan menceritakan tentang aktivitas anak-anak ini. Mereka itu siswa SMK Negeri Kejuruan di Kota Tangerang, itu jurusan peternakan, yang kebetulan berada di wilayah RW 03 Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, dengan Bapak RW-nya Sukatma Atmaja atau Bapak Katon. Jadi saya akan menceritakan kegiatan mereka, aktivitas mereka. Mereka selain pelajar, mereka juga belajar daring di masa COVID-19 ini. Mereka juga sebagai usahawan, yaitu beternak. Mereka juga sebagai atlet, yaitu voli, futsal. Dan mereka juga sebagai seniman, yaitu marawis. Baiklah guys, kita saksikan aktivitas mereka. Oke guys, ternyata mereka selain peternak, atlet, voli dan futsal, seniman yaitu marawis, juga mereka seorang pelajar. Ini aktivitas mereka setelah memberikan makan, minum ternaknya, mereka belajar online atau daring. Ini Ajis, Indra, Rudi, Yasin. Sebagian lagi piket malam ya. Iya. Sebagian lagi tidur istirahat jaga malam. Pelajaran apa ini? Agama. Oh, agama. Oke. Luar biasa. Sekali lagi mereka selain aktivitas selain berternak juga pelajar, seniman, atlet juga. Kemarin sparring lawan Cimone menang ya. Menang. Nanti rencana sparring sama apa? Ini Citrakasih ya. Citrakasih. Oh, sekolah SMK Citrakasih ya. Iya. Nanti sore. Nanti sore. Luar biasa. Saksikan. Sekali lagi mereka selain pelajar juga mereka peternak. Inilah aktivitasnya, belajar daring, ngerjain tugas. Mereka juga atlet, voli, juga seniman, marawis. Oke, lanjutkan ya belajarnya. Semangat. Ini Yasin, Indra, Rudi, Indra, Ajis. Sebagian sedang op dulu karena jagain ayam semalam. Lanjutkan, tetap semangat. Itu ternaknya sebelah sana, kandangnya. Guys, inilah aktivitas anak-anak peternak. Mereka kebetulan satu sekolahan SMK Negeri Kejuruan di Kota Tangerang, yaitu jurusan peternakan. Ini aktivitas anak-anak, ada yang memberikan pakan, minum, ada yang membersihkan kandang juga, luar biasa. Sebagian lagi ada yang piket malam katanya ya? Iya. Oke, inilah aktivitas. Aktivitas anak-anak SMK Negeri Kejuruan di Kota Tangerang, jurusan peternakan. Jadi sekali lagi di sini saya hanya memberikan modal kandang. Ini kandangnya luasnya 3x7 meter, kapasitas 400 ekor. Karena 100 ekor dulu, karena pemula 100 ekor dulu. Ternyata ini ayamnya udah berapa umur, 14 hari ya? Luar biasa. Wih, udah besar-besar ya? Iya, besar. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Belum ada yang kematian, belum ada ya? Oh, waduh, luar biasa. 102 ekor ini. Satu box tuh 102 ekor, duanya bonus katanya. Aktivitas memberikan pakan, minum. Ada yang membersihkan kandang juga. Sebagian lagi katanya ada yang jaga malam ya, piket malam ya. Oh, ternyata mereka disiplin, ada yang jaga malam juga. Ini yang bagian siang. Oh,
Nani mendingan kamu yang merekam. Kamu yang merekam. Tim Kotok. Ngapa merokok ngap? Kaget lagi dia. Tim Kotok lagi sparring partner dengan Cimpone. Oke, ini semua para peternak. Tim Kotok luar biasa, Tim Kotok. Bolanya bagus-bagus itu. Sparring mereka sudah posisi 2 set 2-0. Luar biasa ini Tim Kotok. Anak muda, warga RT 02, RT 03, RW 03, Kelurahan Cibodas. Inilah para peternak. Sebagian nih para peternak juga. Kedudukan sudah 2-0. Tim Kotok unggul. Oke guys, jadi mereka aktivitas sehari-hari selain berternak juga atlet volleyball, futsal. Nah, sekarang mereka sedang sparring dengan anak muda Cimone. Posisi unggul 2-0. Ini kru-krunya juga. Unggul 3-0 Tim Kotok. Salaman. Oke guys. Ya, mampir Bang Mul. Enggak ada air ya, darurat ini. Aduh. Oke, jadi Tim Kotok unggul 3 set. Oke guys, kita tadi telah menyaksikan kegiatan-kegiatan mereka, yaitu selain belajar daring di masa pandemi COVID-19, mereka juga usahawan, yaitu beternak. Mereka juga atlet voli, mereka juga seniman, yaitu marawis. Oke guys, mohon doanya untuk mereka agar mereka sukses dan maju. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang.